Alhamdulillah. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia kita menyambung kembali perkongsian kita dalam kitab Asmaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Jadi pada hari ini kita kongsikan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Muti', iaitu yang patuh ataupun yang taat, ya. Yang patuh ataupun yang taat. Biasanya kalau kita bicara mengenai kita perlu patuh kan, kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuma nampak benda tu akhirat. Okey, oh patuh ni nanti besok kita dapat syurga, alhamdulillah. Oh, kita kena patuh ni biar besok maknanya selamat kita ke akhirat. Okey, nampaklah juga kebaikan di dunia ni. Kena patuh kan, contohnya mak ayah kena hormat. Kan, tapi kita nak kongsikan pada hari ini bagaimana Nabi SAW namanya Muti', namanya tu yang patuh dan taat, dan bagaimana sifat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini memberi tiga perkara kebaikan di dunia, tiga perkara kebaikan di dunia. Dekat akhirat semua kita maklum, orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan dirahmati oleh Allah, dia akan selamat di akhirat. Ini kita cerita di dunia. Apakah kelebihan ataupun apakah kesan taat kepada kehidupan kita di dunia ini? Apakah kesan taatnya? Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kita daripada syurga. Kita bukan berasal daripada bumi ni, ahli saintis moden. Ketika dibukakan oleh Allah ilmu DNA. DNA ni, DNA manusialah satu-satunya DNA yang lain daripada DNA makhluk-makhluk yang ada kat dunia ni. Makhluk kat dunia ni DNA dia ada lebih kurang samalah kecuali manusia. Jadi saintis sebut, oh nampak sangat manusia ni, sebenarnya kita bukan berasal daripada sini. Dalam Quran memang Allah sebut kita bukan asal daripada sini. Kita daripada tempat lain Allah ciptakan, kemudian ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semua ke muka bumi ini. Dan ketika diturunkan ke muka bumi ini daripada zaman Nabi Adam alaihissalam lagi, kita dah disuruh untuk taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita taat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihan ataupun apa implikasinya kepada kehidupan kita? Tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertama, orang yang muti' ataupun orang yang taat, dia akan jelas matlamat hidup dia. Matlamat hidup jelas. Apa matlamat hidup kita? Mardatillah. Adalah untuk kita redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut visi dan misi, wah, ni kalau syarikat-syarikat korporat ada cerita visi dan misi. Visi itu yang panjang, misi itu yang dibagi pada 3 tahun ke jangka masa pendek kan. So visi kita, kita punya vision tu apa? Adalah mardatillah, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu biar jelas. Orang yang taat, benda ni jelas. Jadi kalau benda tu jelas, kita tidak akan bergaduh mengenai proses. Banyak orang bergaduh mengenai proses. Okey. Kita nak mendapat redha Allah, kalau kita orang perempuan, kita sebagai isteri. Jadi macam mana nak dapat redha Allah itu, antaranya adalah taat kepada suami. Jadi taat suami itu adalah proses. Matlamatnya apa? Matlamatnya mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita duk sibuk kan, memerhatikan pada proses, kita kan bergaduh lah. Bang, saya masakkan abang tau, penat-penat tau. Saya tunggu abang balik makan. Abang balik-balik, abang kata dah makan. Kita tunggu suami balik masak. So, balik-balik suami kata, saya dah makan tadi dah. Sakit hati saya ustaz. Ngadu ke ustaz. Kenapa kita masak tu? Ya, tanggungjawab kita. Tapi apa matlamat dia? Mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selaku manusia, ya sedih. Tapi kita faham, okey, apa matlamat kita?
Jadi sedih kita tak panjang. Manusia sedih tapi tak panjang. Itu lebih orang orang beriman ni. Allah pun sebut kelebihan dia, dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tak takut dan tidak berduka cita. Kalau berduka cita tak panjang. Dia tak panjang berduka cita dia. Orang yang banyak berduka cita ni sebab apa? Tengok proses tu. Aku tak bersuami, suami tu mesti kena bagi aku macam ini. Aku bagi isteri aku nafkah macam ini, dia mesti kena taat. Kalau tidak, neraka. Oh, dia pula menetapkan neraka buat isteri dia. Sebab tengok proses tu. Tapi kalau masing-masing muti taat tu, oh aku taat ni sebab mardatillah, kita kan lebih tenang lagi. Kan? Kita kan dapat ubat kesedihan hidup kita. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi kan. Dia kan Salahuddin Al-Ayyubi, antara perjuangan besar dia membebaskan Al-Aqsa. Kan? Kita tahu dia punya ending story dia. Jadi unsur suspense tak ada. Salahuddin Al-Ayyubi dia menang, tu tersalib kalah. Kita tahu ending story dia. Tapi kita tidak pernah tahu macam mana ketika sebelum dia dapat tawanan Al-Aqsa tu. Berapa ramai saudara-saudara, kawan-kawan dia yang syahid dalam peperangan-peperangan. Sampai ketika orang bersedih, dia pesan kepada maknanya semua masyarakat, dia kata satu perkataan. Saya banyak koleksi kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi, tapi ini yang paling saya menyentuh hati lah ya. Apa pesan Salahuddin Al-Ayyubi? La taqul ya rabb inni ham indi ham walakin taqul ya ham indi rabb. Jangan kamu berkata ya Allah, ya Allah, aku ada kesedihan ya Allah, tapi katakanlah wahai kesedihan, aku ada Allah. Kan? Jangan kita kata ya Allah aku sedih hari ini ya Allah, tapi kata wahai kesedihan, aku ada Allah yang akan memberi jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan aku. Orang taat, orang muti jelas hidup dia jelas mardhatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nafikan kemanusiaan sedih, tapi untuk apa sedih berpanjangan? Kan? Kita tak nafikan kita ada sakit hati dengan ipaduai, kan? Sakit hati dengan kawan-kawan. Untuk apa nak berpanjang-panjang? Kalau kita jelas kita punya hidup tu mardhatillah, aku cari redha Allah. Itu semua proses. Buat baik dengan orang, proses. Kita buat baik pada isteri bang ya, proses bang. Kalau isteri itu macam-macam kerenah, kita terus buat baik, itu proses. Matlamat adalah untuk mencari redha Allah. Dalam Quran kan Allah sebutkan ya, ini untuk abang-abang dulu ya. Kata apa kata Quran? Orang perempuan ni inna kaiduhun na'zim. Kerenahnya itu besar kata Allah Subhanahu wa taala. So dibacakan bagi orang perempuan, bagi orang lelaki biar apa? Sabar. Banyakkan bersabar. Sebab apa? Matlamat kita mardhatillah, keredaan Allah. Tak sedih ya, kemanusiaan sedih, tapi untuk apa nak panjang-panjang? Kan? Kakak-kakak, ibu-ibu kan. Prosesnya apa? Oh, taat pada suami. Tapi dia panggil macam-macam ustaz. Kan? Itu proses. Kan? Kita buat tu bukan untuk suami itu. Kita buat untuk matlamat apa? Mardhatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kan jadi lebih tenang. Taklah mengungkit-ungkit. 20 tahun lepas mana cerita pun mengungkit dia lagi kan. Hari ni kita faham. Muti' nama Nabi Muti' tu Nabi jelas. Mardhatillah. Mana keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku sekeliling kita ni semua adalah proses. Jangan bergaduh dengan proses. Kita penat nanti. Kan? Kita cari mardhatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kan? Apa kelebihan orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala? Matlamat hidup jelas. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Kemudian yang kedua apa? Yang keduanya orang yang muti' ni, orang yang taat ni kan? Apabila dia meletakkan satu ketaatan, maka dia akan melebihkan usaha dia. Dia bukan berusaha, melebihkan usaha dia. Kita sebut berusaha tu biasa, melebihkan usaha luar biasa. Orang ada matlamat, dia kena melebihkan usaha dia.
going extra mile, kan? Lebih sikit, going extra mile, lebih sikit, lebihkan usia sikit. Ha, kalau dalam ibadah kan diajar, kita ada disuruh buat benda yang wajib. Tapi going extra mile, pergi lebih sikit buat benda-benda sunat. Sebab apa? Untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi kita pergi lebih sikit. Jadi kita pergi berusaha lagi. Berusaha lagi, lebih lagi, berusaha lagi. Maka bila kita terus berusaha, 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 usaha itu menjadi kebiasaan, menjadi tabiat. Bila jadi tabiat, mana-mana kita pergi, kita akan berjaya. Sebab kita berusaha lebih, usaha lebih sikit, usaha lebih sikit, usaha lebih sikit. Kan? Mana-mana kita pergi, kita akan, mana-mana kita duduk, kita akan berjaya. Sebab dah jadi tabiat, benda tu jadi tabiat dah. Okey? Contoh dalam rumah tangga kan? Dalam rumah tangga contohnya kan? Kita usaha lebih sikit contohnya kan? Okey? Aku buat baik dah, bagus dah pada isteri ni kan, pada anak-anak. Cuba usaha lebih sikit. Yang benda-benda, kalau dah hukum tu sunat. Untuk merahmati lagi isteri, anak-anak tu. Jadi kita makin terus memperbaiki. Jadi kita akan menjadi baik. Bukan sekadar kita jalankan tanggungjawab yang memang diwajibkan. Tapi lebih sikit kita usaha. Kita kan jadikan lebih bagus, lebih baik. Kan kita usaha isteri kan, kita masak. Bertahun-tahun dah kita masak pada suami kita. Tapi hari ni okeylah. Tapi aku tak pernah pun. Tak pernah pun tahu sedap ke tak masakan aku ni kan. Suami tu redha kan, tak kisah punya kan. Cuba pergi beli buku masakan, nak try lah yang lain kan. Lebih sikit usahakan. Jadi lebih tu menjadikan kita akan ada tabiat untuk sentiasa berusaha, 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 berusaha. Jadi tabiat. Tak jadi malas, tak jadi duduk diam, melayan kesedihan, tak. Kita hidup kita bergerak, bergerak, bergerak. Kan? Kita usaha lebih sikit. Kita sentiasa berusaha lebih. Yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi. Begitu juga dalam kehidupan sehari-harian kita. Matlamat jelas. Mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rumah tangga kita, rumah kita kan, rumah kita. Allah anugerahkan rumah. Rumah ni gedung pahala. Tau. Kan? Kita kena faham benda itu. Rumah tangga ni gedung pahala. Sebab itulah syaitan memang berusaha nak menghancurkan rumah tangga. Sebab dia gedung pahala. Di gedung pahala. Kita kena faham benda tu. Abang-abang, ayah-ayah kena faham benda tu. Kena tahan sebab di gedung pahala. Suami bagi nafkah pada isteri ataupun apa juga yang kita usahakan, Allah bagi pahala, pahala, pahala. Isteri masak untuk anak, untuk suami, bersihkan rumah itu pahala, pahala, pahala. Jaga anak sama-sama, pahala, pahala, pahala. Sebab tu syaitan dia nak usaha pecahkan rumah tangga ni. Itu kerjaan syaitan Sebab di gedung pahala. Okey. Kita ada rumah contohnya kan. Kita bersyukur, Allah terima kasih, Allah kadar rumah. Matlamat jelas, maradatillah. Apa yang boleh kita buat dengan rumah kita? Apa yang boleh kita buat dengan rumah kita? Kita tambahkan, lebihkan lagi usaha. Aku nak bina syurga di rumah. Aku nak bina syurga di rumah. Mudah-mudahan Allah akan bina rumah di syurga. Aku nak bina syurga kat rumah aku ni. Mudah-mudahan nanti Allah bagi aku syurga, rumah di syurga nanti. So kita cuba duduk diam, duduk. Kita tengok apa usaha aku boleh lebih sikit. Dinding ni dah berconteng berapa lama dah, tiga anak dah conteng dah. Mural dah banyak sangat ni kan. Kenapa tak kita fikir bang, boleh tak minta duit sikit bang nak beli cat bang? Boleh tak kita fikir? Bang, hujung minggu ni kita cat rumah kita kan? Sebab apa? Matlamat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah yang perintahkan membina keluarga bahagia. Apa usaha lebih sikit kita boleh bagi? Cuba balik ke rumah kita. Kan? Ni setengah-setengah rumah kat Baghdad ni. Bukan kat sini tau. Kan? Penuh mural. Anak ketiga lah kan. Cuba peruntukkan sikit. Cat lah. Kan? Tandas pipe dah menitik. Dah 6 bulan dah menitik tu kan. Berlumut dah. Cuba bersihkan sikit. Kan? Kita lebihkan sikit. Jangan tak perasan. Lebihkan sikit usaha tu. Apabila lebihkan usaha sikit tu Allah akan bagi. Dan apabila kita ada matlamat nak buat, aku nak keluarga bahagia, niat nak buat, Allah akan tunjukkan jalan. Allah tunjukkan proses tu. Macam nak buat. Jangan langsung tak ada matlamat. Matlamat maradatillah. Visi. Misinya apa? Okey, aku nak antaranya keluarga bahagia. Apa keluarga bahagia? Okey, mulakan dengan diri kita. Masuk rumah tengok, rumah ni
lama tak betul-betul berkemas dah kan. Cuba ambil masa bang, jom kita kemas rumah betul-betul store. Saya selalu sebut benda ni kan. Buka store kan. Kipas pecah ada dalam tu. Blender lama dah tak guna ada dalam tu. Suami tukar minyak hitam dah 5 botol lah ada kat situ. Kenapa tak satukan yang lain buang je kan? Cuba kemas. Kita cuba ada matlamat dan kita cuba pergi ke arah itu. Allah akan tunjukkan jalan dia. Kan? Itu lebih orang yang mutik nak taat. Aku nak taat. Aku nak buat benda tu. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, dalam hidup kita ni untuk taat kita kena tahulah benda apa yang nak taat. Dan Allah akan tunjukkan jalan untuk proses tu. Sebab itu contoh kan yang dipaksa untuk taat pergi haji. Contohnya kan. Kita tak okey, aku nak pergi haji. Oh, tapi kota tak ada ni. Macam mana ni? Daftar dulu. Tapi sebab matlamat lah nak pergi haji. Visit apa benda taat dia pergi haji matlamat untuk ridha Allah eh. Okey, dia punya benda tu adalah nak pergi haji. Kalau kita betul-betul niat, Allah akan tunjukkan jalan. Oh, nak berniagalah, berniaga kumpul sikit untuk pergi haji tu. Sebab dah nampak apa nak buat, maka Allah akan tunjukkan jalan macam mana dapat. Allah akan buka jalan daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Sumber yang tidak disangka-sangka. Letakkan satu matlamat. Oh, aku nak bersedekah. Setiap minggu nak bersedekah RM50 lah, tapi tak ada duit lah. Tapi sebab sedekah tu matlamat untuk redha Allah. Cuba. Allah akan buka jalan. Kan? Pelan-pelan mungkin adalah berniaga sikit-sikit. Akhirnya boleh. Sebab apa? Dah nampak matlamat nak buat apa, nampak kerja nak buat apa. Kita fokus pada itu. Jangan langsung tak fikir nak buat apa. Ketaatan ni, oh, aku nak taat dan Allah akan tunjukkan jalan untuk itu. Bila taat, Allah akan buka. Allah buka jalan tu. Jadi hidup kita biar jelas. Mutik taat ni jelas. Aku nak menjadi redha Allah. Okey, ada rumah tangga. Apa rumah tangga boleh buat? Going extra mile. Pergi lebih sikit. Buat lebih sikit. Allah akan buka. Dan jangan putus asa. Putus asa ni, bermula putus asa ni bukan di sini ya. Putus asa ni bermula bukan di sini. Putus asa bermula di sini. Putus asa tu bermula di sini. Eh, tak boleh ni, tak boleh buat. Baru dia pergi sini. Kan? Sebab apa sini? Sebab tak kuat. Tak kuat. Tak bergantung pada Allah. Tak boleh ni. Putus asa dia bermula di sini. Sini dulu cakap tak boleh. Baru sini. Sebab tu Allah sebut, wala ta'asu min rawhillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sini dulu kena faham. Ini boleh ni. InsyaAllah buat benda baik, Allah akan tunjuk jalan. Itu kelebihan kedua orang yang muti'. Muti' itu taat. Ya. Maksudnya dia akan melebihkan usaha dia. Dan Allah akan buka jalan. Jangan langsung tak buat. And masalah dia tak buat apa-apa. Duduk layan kesedihan. Laki ni dah tak sayang saya sekarang. Tapi dia tak buat apa-apa. Duduk, lepas tu tidur. Macam mana laki nak sayang? Okay, itu yang kedua. Maksudnya orang muti, orang yang taat, memang dia akan ada kelebih untuk usaha lebih lagi. Sebab ya Allah, aku dah tahu apa nak buat. Yang masalahnya orang tak tahu apa nak buat. Okay. Dan yang ketiga kelebihan muti ni, kelebihan orang yang taat ni, kelebihan dia apa? Dia takkan jatuh ke zona selesa. Zona selesa adalah satu virus yang sangat bahaya dalam hidup kita. Zona selesa, comfort zone. Comfort zone sangat bahaya. Kalau orang kena comfort zone di peringkat awal, dia langsung tak nak berusaha. Comfort zone, kalau kena peringkat awal, dia takkan berusaha. Oh, daripada awal lagi dah main game, duduk, dia takkan berusaha langsung. Kalau comfort zone kena di tengah-tengah, dia takkan berkembang. Cukuplah apa yang ada. Eh? Kalau comfort zone kena di penghujung, dia takkan sustain. Dia takkan berterusan. Dia akan jatuh. So, comfort zone sangat bahaya. Okay. Sekali lagi, kalau kena mula-mula, dia tidak akan berusaha. Jaya. Tengah-tengah takkan berkembang. Hujung takkan sustain, takkan bertahan. Dia takkan bertahan, akan jatuh. Maksud zon ni. Saya, ibu-ibu, akak-akak. Kalau saya duduk dalam satu forum. Okay?
Forum ni dia ada etika dah tau. Ceramah macam gini, dia bukan main ceramah tau. Dia ada ilmu dia. Ceramah lain, syarahan lain, pidato lain, forum lain. Kan? Dia ada seni dia. Kan? Dia bukan main ceramah, itu yang kadang-kadang ceramah. Apa tu, apa benda lah Ustaz dicakap, pening kepala aku ni kan. Dia ceramah lain, syarahan lain, keynote lain, okay. Apa forum lain, eh? Dia ada ilmu dan seni dia. Okay. Saya nak cerita kalau forum. Kalau saya duduk dalam satu forum, etika forum bukan berdebat, eh? Bukan debat. Kalau forum, etika dia, walaupun kita tak setuju, kita tak boleh bangkang kawan ahli panel, etika dia. Kita tak boleh bangkang depan-depan. Berdebat lain, debat lain. Ada satu majlis debat kan, eh? Lain. Forum tak boleh. Okay. Saya faham etika itu, saya takkan bangkang kecuali satu topik. Satu topik ni dalam forum, kalau benda disentuh saya akan bangkang. Apa dia? Kalau orang cakap orang Melayu malas. Kan? Waktu tu saya akan bangkang. Maaf, saya tak setuju. Kan? Walaupun ada etika, tak boleh. Saya tak setuju. Sebab apa? Bukan orang Melayu tu malas. Bukan, eh. Okey, saya biasa bawa orang pergi Palestin. Biasa pergi tengok orang Israel. Palestin kan sekarang bawa Israel, eh. Negara Israel, negara yang terus melahirkan jutawan-jutawan baru. Walaupun negara ekonomi dunia merudum. Jutawan baru terus. Tiap-tiap bulan akan lahir jutawan baru dekat Israel. Tapi saya melihat ada orang Israel yang minta sedekah. Di Tel Aviv ada orang minta sedekah. Dekat Jerusalem, bahagian Yahudi ada orang Israel minta sedekah, yang tidur, yang homeless ada. Jadi bukan orang Melayu itu malas, tetapi sesiapa yang kena zon selesa dia akan jadi malas. Kan? Orang Israel kena zon selesa, dia akan jadi malas. Orang Cina kena zon selesa, jadi malas. Orang India kena zon selesa, dia jadi malas. Dia bukan seorang orang Melayu itu malas, tak. Siapa-siapa kena zon selesa. Saya kalau orang cakap, oh Melayu itu malas lah, saya akan bangkang terus. Saya kata, tak, bukan Melayu itu malas. Kau malas. Malah nak didik orang. Taklah macam tu. Eh? Maksud orang kena zon selesa, dia yang malas. Okay? Jadi orang yang muti, orang yang taat, dia takkan jatuh ke zon selesa. Sebab apa? Hari-hari dia ada matlamat dia, dia ada tahu apa nak buat. Apa nak buat? Hari-hari dia tahu, dah rumah tangga, okey aku nak ceriakan rumah lah, biar rumah bahagia. Ada benda nak buat. Hari-hari ada benda nak buat, benda nak buat, benda nak buat. Dia takkan jadi jatuh zon selesa. Kalau dah okey sekalipun, dia akan cari usaha yang baru. Okey, contoh kata okey rumah dah okey dah cantik lah apa semua. Apa lagi nak mengeratkan antara suami dan isteri ni? Ha, dia fikir, jadi otaknya sentiasa kreatif, berfikir dan dia takkan malas. Dia takkan malas. Maknanya dia takkan jatuh ke zon selesa. Orang ada perniagaan, jangan jatuh ke zon selesa. Okeylah customer semua suka kan. Tak payah upgrade customer service ke apa semua. Dalam satu masa jatuh perniagaan sebab jatuh zon selesa. Orang muti' takkan jatuh ke zon selesa. Dalam Quran Allah sebut, orang beriman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis itu usaha, dia mulakan usaha yang baru. Dia takkan berhenti stop kat situ. Dia akan mula usaha lagi. Nampak tak? Kelebihan orang yang taat pada Allah SWT. Dia jadi matlamat jelas. Dia tahu apa nak buat. Oh, nak buat ni. Hari-hari ada tahu nak buat apa. Dan kemudian dia takkan jatuh ke zon selesa. Tiga-tiga benda ni ada, kita tengok orang akan maju. Orang akan maju, orang akan berjaya. Kan? Orang akan sentiasa dalam kehidupan, sentiasa. Kalau rumah tangga kita, suami ada faham benda ni, isteri faham benda ni, anak-anak faham benda ni, kita takkan bergaduh pada benda kecil-kecil. Takkan gaduh pada benda kecil-kecil. Ha? Semua fikir macam mana nak buat. Semua fikir ke depan macam mana nak buat. Eh? Matlamat kita, Allah Ta'ala. Okey, apa kita buat untuk keluarga kita ni? Kan? Kemudian jangan jatuh ke zon selesa. Kan? Kalau anak-anak main game, kan? Kita tak boleh nak larang mungkin, tapi ajar dia stop. Limitkan diri pada benda-benda macam ni. Ajar limit. Okey?
Orang yang muti, orang yang taat, dia faham. Oh, hidup aku jelas. Cari reda Allah, tahu benda apa nak buat. Usah lebih lagi. Dan takkan jatuh ke zona selesa. Akhirnya, umat Islam itu akan terus hari-hari-hari berusaha, akan maju umat Islam itu. Umat Islam sentiasa bersemangat. Umat Islam sentiasa akan mengubat kesedihan dia. Akan sentiasa saling tolong, membantu-membantu. Dan sentiasa mana mencari ilmu, bangunkan usaha dan sebagainya. Okey, jadi saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama di dalam nama Nabi SAW, muti', iaitu yang taat, yang patuh. Dan kepatuhan itu membentuk tiga perkara dalam dunia ini. Aku lu kau lima sami'tu mustafirullah liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.